Okay Alyph, selepas lagu Swipe ni hits out dekat Malaysia dan juga bukan dekat Malaysia, dekat Singapore, dekat Indonesia dan semua. Dan apa perancangan seterusnya? Ada lagu baru ke yang lebih kurang macam Swipe? Agaknya like Swipe, saya sebenarnya siapkan dah banyak lagu, saya dah siapkan Swipe cuma lagu yang kelima ke yang keenam yang saya siapkan. Cuma dia kita pilih bagai single pertama. So saya ada banyak lagu lagi saya nak keluarkan. Jadi Alyph rasa ke apa lagu Swipe ni yang paling hit, paling paling like viral lah, semua orang guna lagu ni? Wallahualam, saya betul-betul tak tahu. Pada saya setiap lagu saya you know, daripada hati saya dan saya harapkan yang terbaik buat setiap lagu yang saya buat. Cuma yalah, ada lagu orang orang lagi terima, ada orang lagu orang masih nak makan masa untuk faham sikit. So I think Swipe ni mungkin dong dah buat lagu ni bagai mereka, lagu mereka sendiri. So saya terima sebagai rezeki. Adakah sebab kemunculan cameo Datuk Sri Vida tu yang membuatkan lagu tu lagi? For sure, saya tak akan nafikan. Definitely dengan kehadiran Datuk Sri Vida, dia akan menarik, you know, setengah penonton buat music video dia dan juga lagu dia, mereka akan tertarik kan dengan kehadiran dia. So yeah, for sure. You tahu tak ada penyanyi baru daripada Singapore? Yeah. You know right? Ah yeah, Yasin. Yeah, dia baru masuk market Malaysia. Yeah. So what's the best advice untuk you bagi kat? Best advice for him? YHB sleeps a lot. Saya tak ada nasihat sebenarnya. Sebab setiap sebab orang you pun daripada Singapore tahu, dan market you dekat Malaysia like very meletup lah. Daripada dulu, daripada you sleep sampai lah you single sampai sekarang ni. So tapi masalah dia, nasihat yang saya dapat sepanjang kerjaya saya so far tak begitu menolong sangat. Saya rasa saya punya pengalaman dan juga keputusan yang saya buat untuk diri sendiri, mana kadang-kadang saya gagal, kadang-kadang saya menang kan, itu yang paling menolong. Jadi saya rasa buat, you know, YHB sleeps a lot, saya rasa pengalaman itu yang akan paling menolong daripada nasihat, you know. So I think dia nak kena buat kesalahan, dia nak kena buat benda yang betul and all that, jadi dia boleh bina jalan dia sendiri. Saya rasa itu yang paling penting. Tapi dia tak pernah berjumpa lagi lah. Dah ada kawan. Ya, ya, sebab kita bawa satu naungan FGM Southeast Asia. Jadi for sure, yeah, I know what you should be. You dah nampak lah, dia ada bright future in Malaysia. Of course, yeah, yeah. He's a very intelligent person. And, dia punya taste dalam music pun sangat best. So so sebelum ni kita tahu yang Alyph dengan kumpulan Sleeq kan. So akan ada buat comeback ke atau lebih selesa solo? Tak ada comeback.